Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sosmed Master. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya untuk kalian yang ingin membeli barang di aplikasi TikTok Shop dengan menggunakan metode pembayaran Akulaku ya. Nah, sekarang kalian itu langsung klik pada bagian TikTok Shop ya. Di bagian TikTok Shop kalian itu link cari saja di sini barang yang mau kalian beli. Nah, di sini misalkan yang flash sale ini ya. Nah, di sini ada tisu. Langsung kalian tuh cari barang yang mau kalian tuh ambil saja ya. Misalkan kalian ingin membeli yang Infinix Note. Klik beli dengan voucher. Silahkan diklik. Nah, tentukan warnanya misalkan black dan non bonus dan jumlahnya cuma satu. Setelah itu beli sekarang. Nah, di sini kalian itu akan mendapatkan gratis ongkir ya di sini ya, karena ada potongan sekitar 26.000, dan juga kalian itu akan mendapatkan voucher di sini ya, sekitar 103.000 ya. Dan di sini jika kalian itu ingin menggunakan metode pembayaran dari Akulaku, silahkan diklik saja seperti ini. Maka akan ada beberapa metode yang bisa kalian itu gunakan ya. Yaitu ada pembayaran setelah 1 bulan yaitu sekitar 1.985.000, dan jika kalian itu membayar dengan metode pembayaran selama 3 bulan, dicicil 3 bulan, maka kalian itu dibanderol dengan harga sekitar 714.000 dan dicicil di sini ya. Dan jika kalian itu menggunakan metode pembayaran 6 bulan, maka kalian itu akan merogoh kocek sebesar 396.000. Jika kalian itu menggunakan opsi lainnya, di sini ada juga yang 12 bulan dengan pembayaran 232.600 untuk per satu bulannya ya. Jadi nanti sampai 12 bulan kalian itu bisa membeli barang dari aplikasi Akulaku apa TikTok ini dengan metode pembayaran Akulaku ya. Nah, setelah itu maka kalian itu langsung klik pada bagian buat pesanan ya. Nanti setelah ini maka sudah otomatis akan memotong saldo dari aplikasi Akulaku kalian di kredit Akulakunya, dan jangan lupa untuk di Akulakunya itu sudah mendapatkan kredit ya. Kalau tidak mempunyai kredit, sudah dipastikan kalian tidak akan bisa untuk membeli barang tersebut. Nah, jadi harus dicek terlebih dahulu ya, karena di sini akan diketahui untuk nomor ini diketahui bahwa kredit tersedia sekitar 14.800 lebih ya. Nah, jadi kalau kalian itu cuman mempunyai kredit sebesar 1 juta dan di sini harga barangnya itu 1.900.000, maka kalian itu tidak akan bisa untuk kredit barang di aplikasi Akulaku. Oke, sekian dari saya mengenai bagaimana caranya untuk kalian yang ingin membeli barang di aplikasi Akulaku di aplikasi TikTok dengan menggunakan metode pembayaran Akulaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.